Di hari jadi yang ke-8 tahun, kelompok kesenian Mekarsari menampilkan hiburan kuda lumping secara gratis kepada masyarakat. Selain untuk menghibur, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan kelompok kesenian Mekarsari sekaligus melestarikan kesenian kuda lumping. Beginilah keseruan tampilan kuda lumping yang digelar kelompok kesenian Mekarsari di Bangunsari, Kelurahan Blimbing Raya pada 15 Januari 2023. Pagelaran kuda lumping ini digelar untuk memperingati hari jadi kelompok kesenian Mekarsari yang ke-8 tahun. Pertunjukan budaya seperti ini tak lepas dari atraksi berkekuatan magis yang dapat memukau para penonton. Hal ini pun yang menjadi daya tarik pertunjukan ini. Ketua Kelompok Kesenian Mekarsari, Kamto, menjelaskan pertunjukan gratis ini digelar untuk menghibur masyarakat serta memperkenalkan dan melestarikan kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Sebetulnya kesenian Gregepang yang ada di Tapanuli cukup banyak. Saya ingin menyatu kepada saudara-saudara saya yang punya kumpulan kuda gepang yang ada di wilayah Tabalong ini. Saya ingin memperkenalkan, karena selama ini mungkin beliau kenal saya sama saya, tapi mungkin nggak kenal sama anggota-anggota saya. Itu aja intinya saya. Saya ingin melestarikan budaya bangsa kita. Ini adalah budaya murni, budaya bangsa kita Indonesia. Kamto pun menambahkan kelompok kesenian Mekarsari yang berdiri kembali sejak 8 tahun lalu ini, saat ini memiliki keanggotaan sebanyak kurang lebih 90 orang. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.